Wah, udah malam hari. Aku belum selesai-selesai juga cuci piring. Nah, akhirnya selesai juga guys cuci piring. Sekarang, astaga ada bel. Baru aku mau tidur. Om, ayo bangun. Ada apa Mipa dan Zuzuzu? Kok Mipa dan Zuzuzu tiba-tiba manggil aku? Ayo om, kita main. Oh iya, tunggu Mipa dan Zuzuzu. Wah, astaga, ini apa? Siapa yang naruh ini di sini? Ya ampun, ternyata kalian berdua ya Mipa dan Zuzuzu. Astaga, kalian bikin kaget aku saja. Om kena prank. Ah, menyeramkan sekali kan om? Iya Mipa, serem banget, aku kaget. Selamat hari Halloween om. Wah, hari Halloween. Hari Halloween itu apa Mipa dan Zuzuzu? Aku tidak tahu sama sekali. Hari Halloween itu hari para hantu om. Jadi itu adalah hari hantu. Apa Mipa dan Zuzuzu? Halloween itu adalah hari hantu. Maksudnya hari hantu itu apa? Aku tidak mengerti sama sekali. Iya, jadi bakalan banyak hantu bermacam-macam. Nanti hantu itu bakalan berkeluaran di malam hari dan dia akan gentayangan. Wah, seram sekali Mipa dan Zuzuzu. Aku tidak suka hari Halloween. Aku tidak mau bertemu hantu. Tapi itu sepertinya hanya bohongan saja Mipa dan Zuzuzu. Itu hanya mitos. Kita harus pakai kostum hantu om, supaya kita tidak diganggu sama hantu. Yang benar kita harus pakai kostum hantu seperti kalian ini. Tidak, aku tidak mau ikutin kalian berdua. Aku yakin itu hanya bohongan saja. Kalian kenapa percaya seperti itu? Iko om tidak percayaan. Biarin aja, pasti nanti om bakalan digangguin sama hantu. Tidak akan digangguin hantu, karena hantu itu tidak ada. Kalian saja yang nakut-nakutin aku. Ya udah Mipa dan Zuzuzu, karena ini udah malam, kalian pergi aja. Ada-ada saja Mipa dan Zuzuzu. Katanya kalau di hari Halloween harus pakai baju hantu supaya tidak digentayangin sama hantu, guys. Pasti Mipa dan Zuzuzu hanya bohong saja. Udah malam begini soalnya, lebih baik aku tidur saja, guys, soalnya aku sudah ngantuk. Oke, kita tidur, guys. Nah. Oke, kamar aku ada di sini. Kok di sini hening sekali dan sangat sepi ya. Firasat aku tidak enak guys. Oke, mungkin hanya firasat aku saja guys. Mana mungkin ada hantu. Wah, tidak. Mipa dan Zuzuzu di kamar aku. Kabur, aku mau ngumpet di kamar mandi. Oh no, ada juga. Mipa dan Zuzuzu tolong. Tolong Mipa dan Zuzuzu. Tolong! Ah, aku tidak mau ke rumah itu lagi. Kenapa, Om? Kenapa? Di rumah aku ada hantu Mipa dan Zuzuzu. Aku takut sekali, hantunya sangat seram. Dia berdarah. Zuzuzu, kamu di mana? Malam-malam Om teriak-teriak berisik tahu. Aku beneran Mipa, aku tidak bohong. Tanya saja kepada penonton. Guys, komen kasih tahu Mipa dan Zuzuzu kalau di rumah aku itu ada hantu yang sangat mengerikan. Kenapa om? Ada hantu, aku habis ketiduran. Bener kata kalian, ada hantu Mipa dan Zuzuzu. Aku kaget soalnya om teriak kenceng banget. Iya, soalnya beneran ada hantu di rumah aku. Om gak percaya sih, coba aja kalian masuk, pasti ada hantu. Gimana Mipa dan Zuzuzu? Beneran ada hantu kan? Hantunya lucu ya Mipan. Astaga, Zuzuzu malah suka hantu guys, aneh banget. Mipa dan Zuzuzu, ayo kita keluar. Aku takut. Ternyata di rumah ini ada hantu yang sangat mengerikan. Loh, itu apa? Kenapa ada orang tiduran? Halo, kamu siapa? Kamu kenapa tiduran di sini? Oh no, dia hantu Mipa dan Zuzuzu. Kabur. Wah, ada hantu juga. Banyak sekali hantu di sini. Loh, kok hantunya menghilang Mipa? Serem banget. Mipa dan Zuzuzu, lihat itu hantunya. Beneran kan kata aku di sini ada hantu. Mipa dan Zuzuzu, kenapa hantunya kamu gituin? Dia kan bisa muncul lagi. Mipa dan Zuzuzu, kalian jangan pukul hantunya seperti itu. Aku takutnya dia malah nambah banyak dan marah. Itu om, di belakang om. Lihat om, apa di belakang aku? Tidak! Kabur Mipa dan Zuzuzu. Ayo kabur. Cepat, desa kita sudah diserang banyak hantu guys. Kita harus bagaimana Mipa dan Zuzuzu? Semuanya sudah dikuasai dengan hantu. Apalagi di rumah aku. Di kamar mandi ada, di kamar ada. Jadi gimana Mipa dan Zuzuzu? Kalian punya cara gak? Bagaimana hantunya itu pergi dari desa kita? Soalnya aku udah takut sekali. Kita tanyain aja om. Tanyain ke siapa? Suruh mereka pergi.
Jangan-jangan mereka pasti gak mau pergi. Kita minta bantuan aja ke desa om. Di sana ada orang yang bisa mengusir hantu. Wah, yang benar Mipan. Kalau gitu kita pergi ke desa saja Mipan dan Zuzuzu. Kita pergi ke perkampungan. Kita minta tolong di sana untuk ngusir hantu di desa ini. Oke semuanya guys, jadi di video kali ini kita akan pergi ke desa yang sangat berhantu guys, untuk seseorang yang bisa menghilangkan hantu di kota kita guys. Jadi temenin aku untuk nonton video ini sampai akhir ya guys, soalnya aku takut ke desa berhantu. Oh iya, jangan lupa bantu like sama subscribe-nya guys. Aku doain yang like dan juga subscribe tidak akan bertemu hantu guys. Like video ini guys. Oke, siapa yang gak takut hantu? Coba komen. Oke, ayo Mipan dan Zuzuzu. Kalau gitu, langsung aja kita berangkat ke desa berhantu. Let's go. A few moments later. Oke, Mipan dan Zuzuzu, gimana? Kita sudah mau sampai sepertinya di desa berhantu. Kalian sudah siap belum? Kalau aku sih kayaknya takut banget. Wah, sepertinya udah deket om. Aku takut, katanya di sini berhantu Mipan dan Zuzuzu, banyak kuntilanak dan juga pocong. Semoga kita gak bakalan diganggu. Ayo Mipan dan Zuzuzu, kita jalan terus, kita ikutin jalannya. Wah, om berlebihan. Beneran Zuzuzu dan Mipan, tuh kan. Astaga, ada apa itu? Lihat bulannya Zuzuzu. Oh tidak, aku tersesat, aku harus mencari bantuan. Betul, kita harus mencari bantuan Mipan dan Zuzuzu. Hati-hati. Wah, itu apa Zuzuzu depan sana? Lihat, lihat itu, di pohon pisang. Itu pocong om. Wah, lari om. Astaga Mipan dan Zuzuzu, katanya kamu gak takut, kok kamu mau lari? Samperin Zuzuzu, kamu duluan. Berangkat, kita samperin. Wah, wah tidak. Astaga, apa yang terjadi barusan guys? Tiba-tiba menghilang. Escape from pocong. Kita malah digentayangin pocong datang ke sini guys. Sekarang kita bertemu hantunya, bukan hantu yang tadi doang, tapi pocong juga. Wah, kita balik lagi ke sini. Suaranya itu kayak di film hantu. Aku matiin suara om. Mipan lemah, matiin suara guys. Oke, di sini ada rumah Mipan dan Zuzuzu. Aku gak matiin suara. Mantap Zuzuzu, aku suaranya full om. Let's go. Dan wah, pintunya kekunci. Ruang 2, aduh aku takut banget guys main game ini. Kok ada darah ya om? Ya aku juga gak tahu. Oke, checkpoint, checkpoint, checkpoint guys. Eh bisa tidur guys. Jangan tidur dong. Kita coba jelajahi tempat ini. Oh, ada pocong gak ya? Dilarang masuk. Ini kekunci. Ada ruangan yang kekunci. Jangan berpencar, aku takut guys. Ada apa Mipan? Ada daging lumayan. Oke, gak ada apa-apa lagi. Kesini deh, ini yang dilarang masuk. Kita kan dilarang masuk. Kita mau masuk. Aku takut guys, gunakan first person. Ayo Zuzuzu, kamu duluan. Zuzuzu kamu. Wah, ada apa Zuzuzu? Gak tahu om. Kita cek guys, ada apa guys? Ada kunci gak? Ada kunci gak? Ah ini ada kunci guys, kunci ruang 1. Gak ada suara, ada suara tapi gak ada yang terjadi om. Kayaknya tadi di belakang deh Mipan dan Zuzuzu. Bentar, aku takut banget, aku gak berani. Padahal ini hanya game saja. Duluan, duluan, duluan. Guys, aku penakut guys. Ruang 1 di mana? Ah itu. Wah! Astaga, kaget aku. Aku kaget beneran guys. Kaget. Astaga, ini game. Tiba-tiba ada jump scare. Siapa yang kaget juga guys? Komen di bawah guys. Oke, Mipan dapat kunci guys, kunci perpustakaan. Bukan Mipan, awas jump scare lagi Mipan. Oh no, ada lukisan, lukisan buat batik guys. Seharusnya ada jalan rahasia di sini. Oke. Oke, oh ini jalan rahasia guys, di balik lukisan. Ayo duluan, duluan, duluan. Aku gak mau balik belakang. Oh no, banyak darah guys. Aku gak mau paling belakang. Biar Zuzuzu saja yang paling belakang guys. Oke, dicari. Wah, ada tulisan hilang. Lihat deh. Di sini ada poster tulisan hilang. Kenapa tempat ini sangat aneh? Ah, bodoh amat. Yang penting aku harus mencari jalan pulang. Betul, kita harus mencari jalan pulang walaupun rumahnya sangat aneh. Ada pohon pisang di sini, guys. Kita tersesat. Wah! Banyak petir itu, guys, yang bikin takut. Ada kebakaran di sini, guys. Oh no. Aku merinding.
Oke, ada kebakaran. Ini apa? Desa. Ini desa. Hanya sebuah desa. Awas, ada guguk katanya. Wah, ada guguk. Ayo, let's go. Kita lanjut, Mipa dan Zuzuzu. Aku takut sekali soalnya. Kota, itu dia jalan ke kota. Ada villager. Saya tersesat. Di mana jalan pulang? Kenapa kota ini ditutup? Jalan ke kota ditutup karena desa ini hampir mati. Wah, hampir mati. Desanya hampir mati. Apa yang terjadi dengan desa ini, Pak? Terus gimana kita pulang ya? Para warga takut diketayangi oleh pocong. Kebanyakan mereka memilih pergi ke kota. Beberapa hari yang lalu ada orang meninggoy saat dikuburkan. Tali pocongnya lupa dilepas. Dan dia menjadi roh pocong yang meminta tolong agar dilepaskan tali pocongnya. Wah, jika kamu ingin pulang, kamu harus selesaikan masalah ini. Melepaskan tali pocong, Mipan dan Zuzuzu. Misi kita adalah membantu melepaskan tali pocong di kuburan. Serem banget dong musiknya. Iya, serem banget guys, aku juga takut. Oke, tapi kamu harus mencari tahu siapa nama kuburan pocong itu. Pergi ke pos pemakaman, di situ terdapat list nama orang yang dimakamkan. Oke, tempatnya agak jauh, ada di daerah hutan. Kita harus ke kuburan dulu tadi. Bener kan ya? Oke, ini ada Pak kartu izin. Ada apel dan juga ada emerald guys. Kita disuruh ke hutan nih Panda Zuzuzu. Let's go. Ayo kita pergi ke hutan. Aku takut guys, ini forest hutan kesini. Mimpi pada Zuzuzu. Wah, itu ada pocong. Pocong. Pocong guys, lihat. Serem banget Mimpi pada Zuzuzu. Wah, dia menghilang. Disamperin menghilang guys. Serem banget backsoundnya, oh my god. Serem banget, tolong aku. Itu ada orang lagi, penjaga kuburan ya. Itu siapa om? Gak tahu. Halo, apa yang kamu lakukan di sini? Oh, ini penjaga kuburan. Aku ingin mencari pemakaman. Saya ingin pergi ke pemakaman, Pak. Kita ingin mencari kuburan. Kamu harus memiliki kartu izin ke hutan. Nama kartu izinnya siapa? Serem banget guys lagunya. Nah, kita udah punya izinnya. Kita boleh masuk guys. Oke, semoga kamu selamat katanya. Loh, kalian kemana guys? Kok aku gak ngeliat kalian? Oh, kita harus sendiri jalannya guys. Kita disuruh ke hutan. Oke, I'm a diketu. Let's go. Sabar, bareng-bareng. Aku lihat jejak kaki kalian. Oh, itu dia, Zuzuzu. Tunggu aku. Mana kuburannya? Ini kah kuburannya? Oke, kita pergi ke pos dulu. Sini dulu om. Ada salam dari Binjai. Salam dari Binjai. Karena dia suka mukulin pohon pisang, jadi dia mungkin dicari. Oh, di sini ada list, shovel dan juga gunting. Shovel, gunting dan list. Oke, kita cek listnya apa nih. Listnya Daniel, Randy, Nell, Stephen, John. Ini kan berarti kita harus mencari yang terbaru ya guys. Yang meninggoy terbaru itu siapa ya? Kayaknya sih yang tanggal ini deh, tanggal 25 ya. Coba nih Zuzuzu kamu lihat deh. Yang namanya paling kecil. Kasih aku makan om. Nih makan. Tuh Zuzuzu makan. Makan. Oke, Randy om kayaknya. Namanya Randy, nama pocongnya. Yang bener. Oke, kalau gitu ayo kita ke kuburan. Aku udah punya shovel ya di sini. Yeah, let's go guys. Aku takut sekali. Namanya Daniel. Cari kuburan dengan nama yang telah kamu temukan. Gunakan scope untuk menggali. Ada siapa aja tadi? Wah, banyak banget. Serem guys. Serem. Randy. Randy nih, ada Randy. Ada Daniel. Wah. Wah, astaga, aku kaget. Oke. Lepaskan tali pocong menggunakan gunting. Tolong berhenti melepaskan tali pocong itu. Saya baru ingat kalau ingin melepas tali pocong harus minta izin ke roh leluhur. Atau tidak kamu akan selamat. Loh, gimana Mipan dan Zuzuzu? Kata villager kita terlambat. Aduh, villager aneh. Saya melepas tali pocong tanpa izin. Loh, kita udah melepas tali pocong tanpa izin guys. Sebenarnya kita harus minta izin dulu. Berarti kita bakal diketayangin. Wah, kabur, lari, dikejar pocong, kabur guys. Di mana ini?
Oh no, Miss Alamipan guys, dia potong-potong sembarangan. Akhirnya kita balik lagi ke sini guys. Aduh, hati-hati, dilarang menyalakan tuas secara bersamaan. Beri jeda sekitar 5 detik tuh aturannya. Kita di mana sekarang? Kita di mana, Mi Panda Zuzuzu? Puzzle. Game puzzle, ini aku pusing. Aduh, kebakaran guys. Ini gak apa-apa guys, kebakaran gamenya. Mi Panda Zuzuzu, lampunya mati-mati. Wah, itu ada pocongnya. Oh, jadi di sini ada pocongnya. Kita masuk ke dalam kuburan kah? Untung pocongnya jalannya pelan guys. Gak usah takut guys. Gak usah takut guys, awas guys. Gak usah takut. Ah, pocong. Halo pocong. Ah, kabur Mi Pan. Oke, aku tahu. Coba om kena jump scare. Gak mau. Oke, aku udah tahu guys. Aku sudah mengerti. Yang penting aku, kita sudah lihat hantunya. Jadi kita gak bakal takut guys. Oke, let's go. Sini ada pintu. Oh, ini tempat sembunyi. Ini tempat sembunyi guys. Sini Mi Pan kalau mau sembunyi. Nah, di situ kamu sembunyi Mi Pan. Aman dari pocong. Om, ada tuas. Mana? Oh iya, kamu aja. Kamu aja yang pencet. Oke. Satu. Oke, harus lima. Lima tuas yang harus kita cari, guys. Oke, ini kayak butuh kunci. Oke, di sini ada sesuatu. Wah, kaget aku, guys. Harus Mi Pan, kiri kamu. Oke, ada buku. Buku error, guys. Haha, gak usah takut, guys. Sama pocong. Oh, tolong. Aku jalan buntu. Mi Pan. Dibakar. Kalau kita dibakar, guys. Kamu tertangkap. Loh, kok tiba-tiba tertangkap? A few moments later. Oke, ada penyimpanan. Oke. Ya, Mi Pan. Wah! Kaget, di jump scare. Astaga. Siapa tertangkap? Kayaknya kamu Mi Pan tadi tertangkap deh, Mi Pan. Kamu kayak tertangkap Mi Pan. Bukan. Aduh, aku bingung, guys. Mi, pocongnya ngeselin, guys. Oh, kita gak boleh kena api. Gak boleh kena api, guys. Kalau kena api, ketangkep, guys, hitungannya. Jadi ini gamenya itu membaca kalau kita terbakar, tandanya ketangkep. Permisi. Permisi, aduh. Oh, ini tuas. Wah, pocong. Zuzuzu, pocong. Kabur. Hati-hati, Guys, sorry, guys. Maaf guys, aku kata pocongnya muter balik. Ternyata jump scare seperti itu guys. Pocongnya muter balik guys. Satu orang kena, gagal. Astaga, kenapa susah sekali? Padahal suruh nyalain tuas saja. Tadi tuas sudah kelihatan. Pocongnya di sini loh, hati-hati. Oke, ada dua. Ya, Zuzuzu ketangkep kah? Kena api. Wah, tidak guys. Tertangkap kita guys. Enggak om. Iya. Kena api, iya. Itu ada api di tembok-tembok, Zuzuzu. Kamu harus hati-hati. Dia ngebacanya kalau kita kena api, kita ketangkep. Jadi kena jump scare. Pocongnya di mana pocongnya? Wah, kaget aku Mi Pan. Aku lihat kamu kaget. Jadi berani kah lihat pocongnya di mana? Ini jalan keluar, guys. Wah! Astaga, siapa yang kena lagi? Zuzuzu om, ini aku bisa kaget berkali-kali guys. Kena jump scare terus. Di penyimpanan doang om pocongnya. Kita harus pancing keluar guys. Kita pancing keluar guys pocongnya. Let's go. Pancing Zuzuzu. Wah! Zuzuzu, aku berkali-kali kaget. Tolong. Gak bisa dipancing om. Om aja. Guys, ini pocongnya nge-stuck. Oh, itu dia guys. Oke, aku udah pancing nih, lihat. Pasti di penyimpanan ada sesuatu. Enggak, ini udah aku pancing, di jalannya pelan kok. Kita gak perlu takut guys. Ini nih, dia di aku, pocongnya di aku. Oke, pocongnya di aku, tenang, aku amanin. Gimana, aku udah di jalan keluar. Emang bisa keluar? Pancing keluar. Oh, itu Zuzuzu Mi Pan dapat kunci biru. Wah, iya ada. Teleport kah dia? Apa dia teleport ya, guys? Apa pocongnya ada dua ya? Nih, udah aku keluarin pocongnya.
Jadi balik lagi, dia mau balik ke perpus. Coba, Zuzuzu masuk ke perpus. Pocongnya aku jagain. Zuzuzu, balik. Ada dua, Om. Ada dua. Zuzuzu, tadi aku lihat Zuzuzu masuk ke dalam perpus, guys. Wah! Jantung berdebar-debar. Om, ruangan 4 di mana? Coba cari ruangan 4. Ada dua pocongnya. Ini ruangan 5. Ruangan 4. Mana ruangan 4? Nemu gak? Oh, ini ruangan 4. Yuk, masuk. Ada lagi tuh. Ya, satu lagi. Itu apa? Itu kunci nomor berapa? Ruangan 5 di sini nih. Ah, ini nih ruangan 5. Ya, nyalain. Yeay, berhasil. Pintu keluar berhasil dibuka. Ya, kabur. Keluar. Pipa dan Zuzuzu keluar. Duluan, aku takut, guys. Aku curang dikit, gak ngaruh ya, guys. Wall hack. Ada mobil polisi. Pak polisi, tolong antar saya pulang. Ada hantu, Pak polisi. Apa yang kamu lakukan di sini? Kita tersesat, Pak polisi. Kita ingin cari jalan pulang, tapi kita malah dijebak sama pocong. Semua gara-gara villager aneh itu. Iya, kita dikejar hantu. Ayo, saya antar kamu pulang. Let's go, Pak polisi, kita pulang. Aku udah takut, biasanya ada jump scare nih. Akhir-akhir biasanya ada jump scare, guys. Apakah akan ada jump scare? Biasanya di akhir-akhir ada jump scare. Oke, okay. Ini gak jalan-jalan mobilnya. Apa yang terjadi, guys? Kok gak jalan-jalan, Pak polisi? Oh no, tuh kan jump scare. Selesai. Kita selesai. Yeay. Akhirnya, guys, susah banget. Tapi akhirnya kita selesai. Kita udah tamat, Om. Ini kenapa gelap banget, guys? Oke, Mipan dan Zuzuzu, kita sudah berhasil untuk putusin tali pocong. Jadi tidak akan ada gentayangan di desa itu dan juga di kota kita. Wah, kita harus kabur dari kota ini. Karena yang punya kota ini saja berani melawan pocong, pasti kita akan kalah. Ayo kita kabur. Oke semuanya, jadi begitu aja, guys. Terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton video ini sampai habis. Dan juga terima kasih juga buat kalian yang sudah klik tombol like dan juga subscribe-nya. Happy Halloween, guys. Walaupun serem banget ketemu pocong, kalian lebih takut sama pocong atau kuntilanak? Coba komen di bawah ya, guys. Jadi sampai jumpa lagi di video Kudaf lainnya. Bye-bye, guys. Dadah.